Assalamualaikum, sahabat Citamiang TV, inilah penampilan Rizky Ridho, tampil memukul di wisata kota tua Jakarta. Bahkan nyanyian Rizky Ridho tidak terdengar saking histerisnya penonton. Panitia penyelenggara yang mendatangkan Rizky Ridho yaitu Akustik Kota Tua, tidak menyangka antusias penonton begitu membludak. Untuk menyaksikan Rizky Ridho. Saking membludaknya penonton, panitia pun kewalahan. Bahkan penonton susah diatur, bukannya mendengarkan alunan suara Rizky Ridho, ini malah sibuk masing-masing untuk berselfie bersama Rizky Ridho. Saking histerisnya penonton, dan susah diatur, karena ingin berfoto bersama Rizky Ridho, akhirnya semua penonton paling depan pada berdiri menutupi sound system, dan apa yang dinyanyikan oleh Rizky Ridho tidak terdengar dengan jelas karena riuhnya penonton. Rupanya yang dinyanyikan Rizky Ridho yang sedang hit saat ini yaitu Titip Cintaku, karya Lawas Ona Sutra. Lagu ini membawa penonton untuk ikut bernyanyi bersama, karena lagu Titip Cintaku ini bermakna sangat dalam, dan siapa saja yang mengalami kisah di balik lagu ini, bila mendengarnya akan meneteskan air mata. Bagi sahabat yang ingin menyaksikan artis-artis terkenal dengan gratis, silahkan datang ke Kota Tua Jakarta di booth-nya Akustik Kota Tua setiap hari Minggu, dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Akustik Kota Tua. Untuk mencapai Kota Tua sangat mudah, banyak transportasi menuju ke Kota Tua, ada busway, kereta api, dan masih banyak lagi transportasi untuk menuju ke Kota Tua. Thank you.
Terima kasih telah menonton video kami, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Bila sahabat menyukai video ini silahkan di like, share di media sosial sahabat dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.